adalah hanya sebagai operator. Sebagai operator, tapi tadi saya sudah dititipkan cekokan dari Pak Herman bahwa ketahanan pangan ada tiga kata kunci: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Jadi itu yang tugas kita, di mana Bulog mendapatkan tugas dari pemerintah berdasarkan Perpres 48. Perpres 48 yang awalnya kita hanya ditugasi beras, kemudian PP 13 tahun 2016 kita ditugaskan padjale, tadi jagung kedelai. Pada Perpres 48 kita mendapatkan tugas tambahan, yaitu bahan pangan pokok, di antaranya daging. Daging, gula itu kita ditugaskan. Memang tidak hanya pada Bulog tapi pada BUMN yang lain. Pada Rakortas bulan Mei, 24 Mei yang tadi disampaikan Pak Deputi BPS bahwa itu pasokan masuk di bulan Mei, memang betul. Jadi pada Rakortas 24 Mei ada 10 ribu ya? 10 ya, ribu. Kita masuk itu sekitar 6.000 karkas dan 4.000 itu 10.000. Jadi semua penugasannya adalah berdasarkan rapat koordinasi terbatas. Kemudian juga kita ditugaskan untuk importasi itu 6 bulan ke depan banyak 60 ribu ton, sehingga kita perlu melakukan importasi. Kemudian Rakortas 13 September, jadi ini semuanya adalah hasil putusan rapat terbatas, kita diminta untuk importasi 100 ribu ton itu dari India, yang memang tadi menjadi perdebatan terkait dengan zona. Jadi untuk 2017 itu berapa, ada 10 ribu, 100 ribu? 100 ribu sampai dengan bulan Juni, Pak. Sampai bulan Juni? Iya. Itu mulai berlaku sejak September ini? Iya, saat ini sudah masuk hampir 50 ribu sampai Desember. Dan sampai Desember itu 50 ribu? 50 ribu. Oke, jadi dan 50 ribu lagi nanti sisanya di tahun 2017? Iya. Jadi tujuan pemerintah adalah supaya pasokan menjelang hari raya nanti puasa lebaran, kita sudah punya stok untuk posisi ini, Pak. Oke. Nah, ini tadi yang sampaikan, memang pergerakan harga ini adalah harga pantauan kami, internal kami. Jadi tren harga itu memang terjadi di 2015-2016, Pak. Jadi memang posisinya pada posisi di atas 100 ribu. Oke. Itu terjadi kenaikan. Padahal sementara 2013-14 itu masih datar-datar aja, Pak. Jadi pada saat kenaikan itu biasanya menjelang hari raya, itu tugas kita yang jungkir balik harus bekerjasama dengan teman-teman distribusi daging, asosiasi pedagang daging. Saya kira kehadiran Bulog bukan pesaing tapi adalah mitra, teman-teman sekalian, bukan pesaing. Pak, karena tapi yang 10 ribu itu tadi daging kerbau semua ya, Pak ya? Yang 10 ribu sapi. 100 ribu, 100 ribu. Yang 100 ribu daging kerbau. Daging kerbau India ya? Kemudian yang menjadi beberapa kendala, saya kira ini Bulog tidak memiliki sarana untuk menyimpan. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman, juga Pak Fahmi di sini sudah punya cold storage yang bisa kita pakai. Kemudian teman-teman yang lain, sehingga kita bisa bekerjasama dengan para distribusi. Pak Tri, saya cuma minta komentar satu aja, Pak Tri. Ini kita jualan daging kerbau, tapi kalau ke pasar nggak pernah ada pedagang yang jualan, ini saya jual daging kerbau. Komentar Pak Tri gimana? Singkat saja. Iya, kalau kami kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, itu kita pasang spanduk, Pak. Kita pasang spanduk, di sini jual daging kerbau. Oh, kayak gitu. Jelas, Pak. Jelas ya.